ikutan apa deh, ini kayak yang urus ya. Kadaluarsa kemarin itu sekitar 4.918 dosis. Nah, penyebabnya adalah karena untuk vaksin ini itu butuh perlakuan khusus. Jadi kebetulan kita tidak mempunyai alat untuk menyimpan dalam freezer yang suhunya di bawah minus 70 derajat. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.